Okey, saya akan tunjukkan cara untuk menggunakan sentry post ni. Okey, sedikit tutorial lah. Okey, so kita masuk dalam dia. Kemudian kita masukkan password yang dah tersedia. Okey. Okey, kemudian dalam sini ada table lah. Ini contoh kedai makan lain lah, tapi konsep dia sama saja. Okey, so yang pertama untuk buat transaction, contoh anda kata kita dapat order, so dari table 4 contoh, kita tekan pada table 4. Okey, tip 4. So dalam ni ada kategori-kategori yang dah tersedia lah. Contoh cold dream, hot drink, ice blend, ice cream, mamasak, macam dan sebagainya. Terpulang pada kedai tu. Okey, so andai kata customer order Bandung Ice. Okey, order air sejuk. Okey, so lychee, limau ice. Okay, kemudian dia pun order juga hot drink. Okey, ais suam, air panas, kopi suam dan ice blend dan terpulanglah apa-apa sekalipun. Okey, dia ada dua cara. Sama ada kita boleh tekan pada button hold ataupun kalau kita nak terus buat payment, kita boleh terus pada payment lah. So untuk konsep yang sekarang ni, kita try hold dulu. Okey. So bila kita tekan hold pada receipt, pada printer dia akan keluarlah order-order yang sudah kita hold tadi. Okey, so sekarang apabila table tu berwarna hijau, bermakna table tu dia still open, bermakna pembayaran belum dilakukan lagi. So bila kita masuk dalam tip 4, contoh ada customer dia nak pembayaran untuk table 4, kita boleh masuk terus pada order. Okey, untuk buat payment ataupun kita tekan pada tip 4 ni. So bawah ni ada option untuk membuat payment juga. So untuk yang sekarang ni saya tunjuk dulu untuk masuk masuk ke dalam dulu. Okey, kita tekan order. Okey, so cara untuk buat payment, kita tekan pada payment. Okey, bila tekan pada payment dia akan tunjuk berapa amount yang perlu kita bayar. Contoh RM30.20. So kita boleh tekan, andai kata kalau dia bagi RM40, kita boleh tekan macam ni saja, 40. Tak perlu macam ini. Kalau macam ini pun boleh, tapi kalau nak laju sikit kita buat macam ni lah, 40 saja. Kemudian kita tekan pada cash hujung sekali ni sebelah kanan. Okey, kemudian kita tekan juga pada cash sekali lagi untuk kita lihat balance dia berapa, baki dia berapa. So setelah tekan macam ni, kita tekan continue. Okey, so payment akan dibuat, kemudian dia akan tunjuk balance berapa lah. Okey, so table tu akan close sebab payment dah dibuat. Okey, contoh yang kedua, kita masuk juga dalam table yang sama. Okey, customer pun order. Okey, ini random lah. Okey, kemudian dia hold. Okey, so table tu terbuka, buka pembayar, maknanya pembayaran masih belum buat lagi. Andai kata customer dia nak nak cancel salah satu order yang telah dia dia order tadi tu. Okey, kita pergi pada table tu, kita masuk pada order. Okey, kalau kita tengok sini menu-menu dia semua sudah jadi hijau. So bila dia jadi hijau, bermakna menu yang ada sekarang ni sudah di order lah. Kalau kita nak tambah menu, kita just terus tekan. So yang putih itu adalah order menu yang baru. Okey, kemudian andai kata macam saya sebutkan tadi mula-mula, dia nak cancel satu order. Contoh dia nak cancel 3 layer sirap. Okey, kita tekan pada 3 layer sirap ni. Okey, kemudian tekan pada simbol, simbol apa ni panggil? Stop. Yang ketiga ni, okey, tekan sini. Kemudian dekat sini ada option wrong order, cancel order dan run away. Contoh kalau kita cancel order, kita tekan pada cancel order, kemudian kita tekan pada button minus, button tolak ni. So dia akan jadi kosong. Kalau kita tekan tambah, dia akan jadi satu. Bila kita tekan tolak, dia akan jadi kosong. So kita kena pastikan dia jadi kosong, kemudian baru kita tekan OK. So bila kita tekan OK, menu yang tadi yang customer cancel tadi tu, dia akan hilang. Okay, so bila hilang, apabila kita hold, okay, so menu yang kita baru tambah tadi, dia akan
dia akan keluar pada printer lah apa yang kita order tadi, terpulang pada konsep kita yang macam mana yang kita guna sekarang ni. Okey, kemudian bila kita masuk balik kat dalam table tadi, kita dapati kita dapati ya betul lah tadi, sebab tadi saya tambah tiga layer, saya tambah tiga layer kopi dengan tiga layer Nescafe 100 plus botol dan 100 plus tin lah, sebab tu dia akan jadi dua. So mungkin tak nampak, okey, saya tekan yang lain lah, saya silap tu tadi. So kita tekan yang lain untuk menampakkan lagi. Contoh yang putih tadi ni adalah order baru. Okey, kita tekan hold. Okey, macam biasa dia akan masuk pada ni. Kemudian bila kita masuk, dia akan bertambah. Contoh yang kita tekan tadi, drumstick coklat, mud cool dengan Nestle bahagian ice cream. Ini adalah menu yang ditambah. Okey, kita delete satu, tekan pada drumstick macam biasa, tekan pada void, tekan cancel, tekan minus, dia akan jadi kosong. Kemudian kita tekan OK. So yang tadi akan hilang, kemudian kita callkan semula. Okey, so bila kita masuk balik, dia akan hilang. Okey, setakat bila faham. Okey, kemudian saya akan tunjukkan function-function yang ada di sebaris di bawah total amount tu. Okey, yang pertama adalah printer. Okey, printer ni untuk reprint semula order anda kata order tadi hilang, kita reprint semula. Kita tekan pada menu, tekan pada printer. Kemudian bila kita hold, automatic yang kita print tadi tu, yang kita tanda untuk printer tadi tu, dia akan reprint semula pada dapur. Terpulang pada konsep lah. Okey, kemudian sebelah dia ni adalah dine in dan juga bungkus. Kalau kita tengok, kalau yang ada sudu garpu pisau ni, ini adalah dine in, mana makan di kedai. Kalau kita nak bungkus, kita tekan pada kita pilih pada gambar bungkus ni. Okey, ini untuk delivery. Okey, yang motor ni. Okey, so yang pertama, kalau kita dine in macam biasa, pada menu-menu tu dia tak keluar, dia hanya keluar default menu. Okey, maksudnya default, perkataan tu default lah, dia tak ada apa-apa maksud. Kemudian kalau kita pilih pada bungkus, okey, kita pilih pada bungkus, tekan bungkus, kemudian kita tekan pada ABC. So bila kita tekan pada ABC, dia keluar T. T ni adalah untuk bungkus, bermaksud dalam bahasa Inggeris ni adalah take away. Okey, kita masih lagi bungkus, kita tekan ABC special. Okey, kemudian kita pilih apa pula, cendol contoh. Okey, semua adalah T. Ini adalah bungkus. Okey, kalau kita select pula semula pada bahagian sudut garpu ni. Okey, sudut garpu ni bila kita tekan pada Bali Ice, dia akan keluar kosong. Dia tak ada apa-apa tanda lah, cuma take away tadi, take away sahaja yang ada simbol T. Ini adalah untuk alertkan pada bahagian air. Contohnya, supaya kalau macam keluar T ni adalah take away, supaya dia boleh buat bungkus lah, tak perlu buat untuk makan. Okey, so sebelah dia seterusnya adalah button void, macam yang saya tunjuk tadi. Okey, dan di sebelahnya pula adalah button discount. Okey, so cara untuk menggunakan discount ni, saya tunjuk contoh dia. Okey, selepas kita dah tu, kita hold tadi. Okey, bila kita dah hold, kita masuk semula dalam table, kita akan tengok apa yang kita order ni adalah. Okey, so untuk menggunakan discount, kita kena perlu tekan pada menu. Okey, so ini untuk discount per item lah. Tekan pada Bali Ice contohnya, kemudian tekan pada button discount. So dekat sini kita boleh discount berapa ringgit. Contoh kita nak discount 50 sen, kita type 50 sen macam tu, kita tekan confirm. So dekat atas ni untuk Bali Ice ni, dia akan tolak sebanyak 50 sen. Ini adalah untuk discount per item. So setiap item pun kita boleh buat benda yang sama. Okay, kemudian kemungkinan video ni akan panjang sikit lah. So
pada setiap pada setiap menu ni kita dah letakkan diskaun sebanyak 5%. Itu adalah untuk diskaun per item, per per menu lah. Ha, kalau kita nak cancelkan diskaun dia semula, okay, kita select mana-mana satu yang kita dah diskaun tadi, kita tekan semula pada diskaun, tekan clear diskaun 0%, kemudian tekan confirm, dan diskaun tadi tu akan hilang. Sama juga yang atas ni, tu tekan diskaun, clear diskaun 0%, tekan confirm. Okay, so sekarang andai kata kita nak diskaun kat amount lah. Biasa orang pakai diskaun amount, maknanya contoh harga sekarang ni RM43.70. So dia nak, kita nak bagi diskaun lah. Andai kata dia kaum kerabat kita, kawan-kawan kita ke, atau orang pelanggan VIP kita, kita nak bagi diskaun. Contoh sekarang ni harga RM43.70, so kita nak diskaunkan dia sebanyak RM3.70 lah, kita nak deductkan. Kita boleh pergi pada bill discount. Okay, kemudian berapa tadi? RM3.70. Okay, kita pergi pada bill discount. Kita tekan je RM3.70. Okay, confirm. So total amount tadi akan jadi RM40. So setiap menu tu dia auto deduct lah, auto discount lah. Setiap menu tu dia dah auto discount untuk menjadikan total amount dia sebanyak RM40. Dia bukan saja ada value discount, tapi juga sebelah, kalau tengok sebelah kiri di bawah nama menu tu, dia ada discount persen lah, sebanyak 8% setiap item, setiap menu. Okay, so tu adalah untuk discount. Okay, so kita hold dulu. Okay, kita masuk semula. Okay, bila kita masuk semula, kita kita pergi pada function seterusnya, itu function tong sampah tu. Okay, tong sampah tu cara dia, okay, contoh saya pilih saya customer ada order mojito strawberry lemon dengan mangga. Kemudian bila kita dah tekan ni, dia cakap tak nak lah mangga. Tapi sebelum kita hold lah, ataupun sebelum kita buat payment, okay, dia cakap tak nak mangga. Kita tekan pada mangga ni. Okay, kita tekan pada mangga ni. Kemudian kita tekan delete. Okay, select. Tekan pada lambang tong sampah tu lah. Itu adalah delete. Macam tu saja. Okay, kemudian kita hold. Okay, kemudian kita, customer nak bayar, kita pergi pada payment. Sebelum tu ada satu lagi. Okay, contoh satu lagi. Okay, kita pergi pada order, kita masuk balik dalam table dia. So dalam ni adalah semua hijau. Andai kata customer, tiba-tiba customer tu lari ke macam mana ke, entah kita pun tak perasan table tu tak berbayar, tapi tak ada orang dekat table tu, ataupun ada customer baru nak duduk pada table tu, tapi pembayaran yang sebelum tu tak dibayar lagi. So kita perlu voidkan table dia dulu untuk kita key in customer yang baru. Cara dia, tekan void bill. Okay, dekat sini kita boleh tengok ada option runway wrong order dengan cancel order. So kita pilih runway contohnya, tekan, so dia akan void table tadi lah, macam tu. Okay, ini berlaku biasanya sama ada customer dia order, dia dah makan, sama ada dia lari, ataupun kita tak alert akan pembayaran dia. Mungkin dia dah bayar tapi kita tak ni ke, atau dibayar pada waiter ke macam mana, jadi kita tak masuk. So dia akan jadi isu lah kat situ sikit. So yang ni kita kena, proses ni kena berjalan dengan betul lah, untuk mengelakkan sebarang sebarang isu-isu macam ni. Okay, seterusnya table yang sama. Okay, kita masuk dalam table yang sama. Okay, so tadi ada printer, makan bungkus, void, discount, delete, bill discount, void bill. Also untuk yang bahagian ini, itu sahaja.
Okey, satu lagi. Okey, ada satu lagi konsep. Contohlah kalau kita pakai konsep yang terus customer terus bayar contohnya. Okey, kita masuk dalam table. Contoh saya masuk table 3. Okey, customer order sekian sekian sekian. Okey, kemudian kita terus tekan payment. Kalau dia bayar cukup-cukup ngam-ngam RM14.70, kita boleh terus tekan pada exact amount. Tapi kalau dia bagi contoh dia bagi RM20, akhirnya kita kena tekan RM20 macam tu. Ataupun kalau kalau dia bagi dia bagi RM10.70 contohlah, okay, kita tekan RM10.70 macam tu lah. Ataupun RM10.70 macam tu pun boleh. Kalau itu kalau dia bayar lebih pada amount dah. Okey, anda kata kalau dia bayar cukup-cukup RM14.70, kita terus tekan pada exact amount. So dia akan terus terus kira. Okey, jadi kosong. Kemudian kita terus tekan continue. Okey, so pembayaran telah dilakukan. Semula saya tunjuk sekali lagi, kita masuk di table 3. Kemudian dia order 3 menu, kemudian dia buat payment, saya tekan exact amount sebab ada 6, terus tekan continue. Okey, so terus settle lah kat situ. Macam tu. Okey, so tadi adalah bahagian table. Saya akan sambung pula pada bahagian configuration selepas ini. Okey. So yang ni saya akan stopkan dulu.